Salam semesta, apa kabar sobat hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Dan sobat bisa lihat di sini ya kan, chip aku ada sekitar 43B sobat ya. Ini adalah chip kemarin-kemarin itu yang akunku itu sempat di-up sobat ya. Historinya itu kok misalkan sobat udah lihat videonya ya. Pertama itu di-up ke 14B ya, habis itu kita dapat jackpot kakek merah. Dan yang ketiga kita tuh dapat jackpot bocil sobatnya. Dan ini adalah emang momennya, momenku lagi sobat ya. Kita di sini dapat jackpot epic lagi, anjay ya kan. Untuk modal serkan aku kemarin itu apa ya? Putarannya emang enggak begitu bagus sobat ya kan. Ku coba itu mainkan sekitar 100 akun yang enggak ada dapat scatter kambingnya, udah habis itu malas lagi ku mainkan. Ku buka akunku yang kemarin dikasih jackpot itu ya kan, ku coba iseng-iseng, mana tahu kita dapat momen epic lagi. Oh ya, sebelumnya itu pas kayak malam tadi tuh kan aku nongkrong bareng teman gitu kan, ku bilang sama temanku juga gitu, ikhlas nggak kalau aku ini dapat jackpot lagi gitu. nggak taunya terwujud sobat ya. Untuk bulan April ini di tanggal 6 sobat udah kan. Kayaknya udah rekorku itu udah lumayan bagus sobat ya. Udah dari model STK 2M yang kita selalu mainkan. Kayaknya udah sekitar hampir 100 bian sobat ya. Dan semoga untuk April ini kita tembus sekitar 500 bian kalau bisa sobat ya kan, dari model STK 2M nya. By the way, bagaimana kabar model STK 2M sobat untuk hari ini? Apakah sudah mendapatkan jackpot? Anjay. Dan sini ku coba itu di 500 atau spin di matchbet sobat ya. Sebelumnya kan ini chipnya itu kemarin setelah ku bongkar 10B itu sisa sekitar 38 bian sobat ya kan. Ku coba mainkan lagi berapa jam itu, mulai jam 1, jam 12 malam sampai jam setengah 3. Itu di upnya itu enggak banyak ya sobat, sekitar cuma 5 bian aja. Habis itu dari total 300 akun yang aku punya itu enggak aku mainkan itu mungkin akunku kemarin itu sekitar 150-an sobat ya. Enggak tahu kenapa, kayak misalkan ku coba entah 20 akun itu enggak ada penampakan scatter di awal, ya udah males aja aku mainnya gitu kan. Dan ini juga aku apa ya? Kayak niatku lihat putaran dulu ya kan sebelum ku coba mainkan modal 2M ku. Modal 2M di akun aku, dan kita di sini dapat scatter sobat ya. Untuk sobat semua yang misalkan kayak putarannya belum ada penampakan bagusnya, agak bersabar sedikit sobat ya. Asing di sini kita dapat scatter lagi dong ya kan sobat. Gak tau kenapa emang kayak sekalian giliran momenku sobat ya. Jadi kalau untuk sobat semua ya. Yang belum dapat THR dari Leon, harap bersabar ya. Oke, sebelumnya aku ucapkan semangat buat sobat semua yang lagi menjalankan ibadah puasa ya. Begitu juga untuk hari ini aku lagi sedang puasa juga. Mungkin untuk akun model 2M ku nggak aku coba, malas juga mainkan lagi ya. Lagi mager juga aku kan, nggak tahu kenapa. Nanti mungkin akun aku akan coba sedikit aja buka ya, sekitar 20 atau 30 akunan. Dan di sini kita dapat scatter lagi sobat. Ini enggak tahu kenapa. Dapat momen jackpotnya itu kayak hampir mirip kemarin sobat. Nah, ini kayak tadi malam kan ku coba main ini. Kalau misalkan habis 500 spin enggak ada penampakan jackpotnya, udah aku tinggal tidur gitu kan. Enggak taunya dikasih jackpot lagi dong kita sobat. Dan sobat bisa dilihat di sini karena spin itu sudah kita lewati sekitar 200-an, itu chipnya masih tergolong stabil ya. Untuk sobat semua, semoga jackpot untuk hari ini sobat dapatkan ya. Gak tau, tergantung sobat sih. Kalau misalkan sobat mencari momen epic, ya udah silakan sobat bermain barbar di matchbacknya. Cuma resiko ketika kita main barbar itu ya pasti lebih banyak tentukan sobat ya. Cuma gak tau kenapa, dari banyaknya itu tentukan kita itu nanti biasa pas kita dapat momen epicnya itu kayak lebih membahagiakan gitu kan sobat. Misalkan kayak kita dapat jackpot kakek merah atau pultira itu di matchbet, itu momennya tuh rasanya
bagus banget gitu kan, dibanding kita dapat dapat jackpot kakek merah di bed 450k atau 180k gitu. Dia kayak mana ya, seneng-seneng nggak jelas aja. Oke, di sini chip chipnya tergolong stabil sobat ya, sudah hampir melewati 300 pinan, cuma untuk menapakkan skaternya itu rajin sobat. Gak, makanya kayak ini aku coba mainkan malam tadi itu ya, udah aku coba sekitar 100 pin, gak ada kayak pola kemarin aku main sobat ya. Gak tau kenapa, saranku pas sobat itu punya chip lebih bagus itu sobat pertama itu main di auto 10 dulu sobat ya, melihat putaran room, melihat putaran roomnya. Kalau dirasa itu gak bagus ya udah bagus pindah-pindah room gitu kan, dibandingkan sobat itu berfokus di satu room gitu. Gak tahu, menurutku aja sih ya, kalau kita bermain di 10 spin atau di 5 spin, target kita itu kan cuma 2 ya kan. Kita dapat, kita mencari jackpot cepat sama scatter cepat gitu. Habis itu emang kebanyakan itu kalau misalkan jackpot itu enggak terlalu jauh ya. Kayak kemarin aku yang dapat jackpot bocil itu 800, enggak tahu kenapa. Pas aku main spinnya itu panjang, pas itu jackpotnya itu enggak begitu menyenangkan juga sobat ya. Paling bocil atau kadang pun kurang ajar itu nanti dikasihnya kita koin gitu. JP koin kan kurang ajar. Dan sini detik-detik kita dapat momen epicnya sobat ya. Hampir sekitar 400 spinan sobat ya kan, sudah kita lewatin. Chipnya tergolong stabil ya. Dan kita dapat kakek merah lagi dong sobat ya kan. Anjing. Sorry. Cakap kotor. Mantap. Ini adalah jackpot ke berapa ya? Ketiga kita sobat ya. Keempat deh ya kan. Untuk April di sini aku kasih tunjuk waktunya jam 3.02, dan jackpot pertama aku kakek merah kemarin tuh di Mashbet itu aku dapatnya itu di jam 3.03 sobat ya. Enggak tahu kenapa ini emang akunku yang lagi mau atau gimana. Cuma lumayan sobat ya kan. Kayak aku anjas, rekornya lumayan ya kan, kayak dapat jackpotnya tuh beruntun gitu. Di sini tetap aku coba lanjutkan sobat, aku habiskan sisa spinnya dulu. Semoga sebelum Lebaran tiba kita sudah mendapatkan momen epic jackpot puluh tirai ini sobat ya. Atau seenggaknya mungkin nanti selanjutnya ini aku akan berburu twin kali 3 di Bandar Kiki sobat ya. Enggak tahu kenapa nanti kok misalkan kita main di papa ada sekitar berapa bian 5 band, aku akan coba tembakkan mainkan ke Bandar Kiki sobat ya. Mana barangkali ini bulan ini adalah bulanku sobat ya. Anjay. Begitu juga sobat semua ya, semoga nular. Oh, dan untuk kecepatan speedernya di sini aku menggunakan Domino QB versi 1.90 sobat ya. Untuk downloadnya sobat bisa lihat di deskripsi video ini nanti. Untuk kecepatan speedernya suka atau sobat, HP sobat itu kayak misalkan HP kentang ya udah, sesuaikan sama kapasitas kemampuan punya sobat ya kan. Mungkin sekian dulu untuk video hari ini ya, dari modal sedekahan aku kemarin tuh yang sempat kita dikasih 3 kali jackpot deh sobat. Untuk jackpotnya kita dikasih momen epicnya itu 2 kali jackpot di Mashbet di kakek merah sobat ya. Mungkin sekian dulu video untuk hari ini. Semoga sobat semua suka. Sekian. Peace, love, and respect. Jangan lupa olahraga. Anjay.